Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, turun langsung ke lokasi kebakaran yang melanda RT5 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Kamis pagi. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi, turun langsung melihat lokasi kebakaran yang terjadi di RT5 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Kamis pagi. Fauzi turun langsung ke lokasi kebakaran untuk melihat kondisi masyarakat sekitar yang menjadi korban kebakaran. Dirinya menyapa masyarakat sekitar dan mengecek kebakaran tersebut. Saat dirinya sampai ke lokasi, api tersebut sudah berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran Kota Jambi. Dirinya selaku Dapil Danau Sipin mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut. Setengah jam yang lalu beliau menelpon. Jam 9 dia. Kejadian jam 9. Jadi lebih kurang 30 rumah mungkin yang terbakar. Hanya rumah kayu. Ketika kita nyampe ke sini, gimana perasaan kita, Pak? Sudah, api sudah padam. Sudah padam. Sudah pendingin. Memang rasanya luar biasa. Memang cuaca yang panas sekarang ini memang cepat. Yang namanya kayu, ya. Sandi, JEK TV, melaporkan.